Kita akan ngecek Itama Topping versi Slim Hive setelah beberapa bulan. Kita akan lihat perkembangan di dalam. Alhamdulillah, Ratu. Aktif bertelur. Sebagian kantong madu sudah terisi madu polen. Itama Topping Slim Hive. Dan itu adalah Ratu. Ratu memang turun dan naik, agak malu-malu lah. Bentar lagi. Nah, inilah ratunya. Bisa dilihat kan, kawan-kawan? Inilah ratu. Ratu yang sangat berhena dan cantik dan menarik. Pot madu juga udah sebagian terisi. Nah, ini ratu. Hari ini hari yang bagus karena ratu menampakkan ke cantikannya. Iya, kamu memang cantik, Ratu. Inilah Itama Topping Slim Hive. Mungkin banyak yang meragukan. Hari ini kita kasih penampakan kecantikan sang ratu Junjung Bui. Polen madu sudah lumayan, cuma ini kotak kanan kiri belum terisi. Kalau di sini udah lumayan lah madu. 1 bulan lagi mungkin bisa dipanen kalau udah di sini. Ratu, memang kau cantik. Kita akan membuat tutorial Itama Topping Slim Hive di beberapa minggu ke depan lah, insyaallah 1-2 bulan semoga cepat rampung. Ya, sekian dulu dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan Ahmad Saprudin.
10 cm. Ya, lanjut ke tahap berikutnya. Cuma beda sedikit, beda ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Safrudin, Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Inilah Itama topping Slim Hive, dan ini akan kita buat tutorialnya untuk yang pertama, topping Slim Hive part 2. Cuma kita bikin ini lebih pendek, panjang 4, lebar 40, lebar panjang 23, dengan 3 ruangan. Iya, dan inilah sisiran telur muda. Kita mepetkan ke topping Slim Hive tadi. Dan di situ ada telur ratu, ada 2, 3, 4. Ada 4 telur caltu. Jadi kalau nya udah naik ratu dan bertelur ke topping, insya Allah aman, karena sudah kita cek ada yang terlihat ada 4 sudut ini. Mungkin di bawah masih banyak lagi telur caltu, insya Allah aman. Dan ini siap kita pasang topping Slim Hive nya dengan disejajarkan begitu saja. Nanti kita akan kasih paku atau tali karet lah, biar tidak goyang. Kita kasih plastik seperti biasa, dan kita tutup. Ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan kita tunggu 1 atau 2 bulan lah. Semoga sudah naik ratunya.